Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia atau DPC PSI Belawan dengan cepat merespon serta memberikan bantuan bagi para korban kebakaran, di mana akibat musibah ini 10 orang kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hebat ini terjadi di lingkungan 7 kelurahan Belawan Bahari Medan Belawan, namun beruntung tak memakan korban jiwa. Ketua DPC PSI Belawan yang didampingi Lurah Sicanang mengatakan bahwa apa yang DPC PSI Kecamatan Medan Belawan sumbangkan berupa sembako bertujuan untuk turut membantu meringankan beban para warga yang mengalami musibah kebakaran. Hari ini kita dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mengalami kebakaran. Ya, apa yang kita sampaikan tidak perlu juga harus kita jelaskan apa itemnya, yang pasti itu wujud solidaritas kita. Kita merasa prihatin lah atas apa yang terjadi di Kelurahan Belawan Bahari. Jadi kita sudah bertemu dengan Pak Lurah, kita menyatakan ini hanya sebagai rasa solidaritas kita. Gitu. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pak Soram Sitorus melaporkan.